bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan memasuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-37 dari surat At-Taubah juz yang ke-10. Masih lanjutan daripada perbuatan orang-orang kufar waktu itu ketika ditetapkan bulan-bulan haram. Dalam setahun ada 4 dilarang adanya peperangan, yaitu pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mereka justru mengganti dan mengubah bulan tersebut sesuai dengan yang mereka inginkan. Perbuatan tersebut barakallahu fi perbuatan yang justru menambah kekufuran mereka, bukan menambah kebaikan, menambah kekufuran mereka. Kita lihat ayat yang ke-37, disimak baik-baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harrama Allah wa yuhillu ma harrama Allah zunnina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdi alqaumal kafirin. Artinya, hanya saja pengunduran nasi, itu pengunduran, penundaan, hanya saja pengunduran bulan-bulan haram tersebut yang mereka lakukan itu justru menambah kekufuran mereka, yang dengannya orang-orang kafir disesatkan. Mereka menghalalkan suatu tahun dan mengharamkan di tahun yang lain, dalam artian tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan. Kalau yang kita pahami, bulan haram kan 4 ditetapkan bulan-bulannya, mereka tidak. Jadi mereka itu ingin berbuat sesuka mereka. Jadi ketika bulan haram, mereka ngajak perang. Ketika di bulan halal, mereka barakallahu fi kenaan tidak perang. Itu waktu itu disebutkan dalam penafsiran yang lainnya, membuat ekonomi orang-orang Arab tidak stabil. Perdagangan terhambat. Karena biasanya kalau seharusnya dagang, perang terhambat. Seharusnya perang, pada peperangan kemudian mereka mau berdagang kan sulit. Seperti itu ya. Kita lihat. Kenapa tujuannya mereka melakukan pengunduran dari itu, penundaan dan juga tidak menepati bulan-bulan haram tersebut? Liwati'u iddata ma haramallah. Agar mereka mencocoki bulan yang Allah telah haramkan. Ya, maksudnya menambar khalafir. Nam intinya 4 bulan, walaupun bulannya berbeda-beda kata mereka. Akhirnya apa? Yuhillu ma haramallah. Akhirnya mereka menghalalkan perkara-perkara yang telah haramkan. Zunyina lahum su'u a'malihim. Setan telah menampakkan indah di hadapan mereka perbuatan jelek mereka. Wallahu la yahdil qaumal kafirin.
dan Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Diperhatikan tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah innal ladzi kanat taf'aluhu al-arab fil jahiliyah. Sesungguhnya yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah waktu itu, di zaman jahiliyah, min tahrimi arba'ati ashur, yaitu pengharaman 4 bulan minas sanah, dari setahun, adadan, intinya mereka itu bilangnya 4, pokoknya 4 bulan itu, la tahdidan, enggak membatasi dengan bulan apa, enggak menetapkan namanya gitu loh. Bisa dipahami? Kalau yang dalam Al-Qur'an dijelaskan kan, inna iddatasyuhur 'indallahi 12 syahra. Ada ya apa? Minha arba'atun hurum. Nah, mereka 4 bulan yang haram tersebut bebas kata mereka. Bulan apapun terserah mereka. So far yang harusnya bulan halal mereka jadikan bulan haram. Bisa dipahami ya? Disebutkan dalam sunnah bahwasanya apa? 4 bulan tersebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kan itu. Nah, tapi mereka tidak. Mereka justru sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai yang mereka inginkan. Kita lihat. Kata Al-Fasiro disimak itu, la tahdidan bi asma'il ashur. Ya, tidak menetapkan dengan nama-nama bulan. Allati haramahullah, yang Allah telah haramkan. Fayu'akhiruna ba'dha aw yuqaddimunahu. Mereka mengakhirkan sebagiannya dan mendahulukan sebagiannya. Wa yaj'aluna makanahu min ashhuril hilyah. Dan mereka menjadikan tempat yang seharusnya haram, diambil, dijadikan pada bulan-bulan yang halal. Safar. Safar kan bukan bulan haram, Safar. Iya kan? Justru mereka ganti. Bulan Safar jadi bulan haram itu loh. Jadi pahami ya? Naam. Ma aradu hasba hajatihim ilal qital. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tergantung kebutuhan mereka untuk berperang. Jadi kalau mereka semangat perang, perang. Walaupun di bulan haram. Kemudian ketika di bulan halal, ketika mereka tidak mau perang, tidak mau perang. Dalam artian, menghambat perekonomian waktu itu. Karena kaitannya dengan perdagangan kan. Waktu itu mereka dikenal ekonominya dagang. Jual beli dan semisalnya. Kita lihat. Inna dhalika ziyadatu fil kufr. Perhatikan itu. Sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan justru apa barakallahu fiik, menambah kekufuran mereka. Yudil syaitan bihi alladzina kafaru. Setan telah menyesatkan dengan perbuatan tersebut orang-orang kafir. Yuhilluna alladzi akharu tahrimah min al-ashr arba'a 'aman wa yuharrimuna 'aman. Wa yuharrimunahu 'aman. Mereka menghalalkan yang mereka akhirkan pengharamannya tersebut dari 4 bulan tersebut pada yang ada dalam setahun tadi, dan mereka justru mengharamkan setahun penuh. Jadi nanti tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan itu maksudnya. Kalau yang ditetapkan kan jelas ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Liwafiqu 'adad asyhur al-arba', intinya untuk mencocokkan dan menyesuaikan jumlah apa? Bilangan 4 bulan tersebut. Dipahami ya? Jadi mereka menganggap bebas bulan apapun sesuai dengan keinginan mereka, yang semula bulan halal jadi haram, yang bulan haram jadi halal karena mengikuti apa yang mereka inginkan. Kita lihat di sini, fa yuhillu ma harramallahu minha, akhirnya mereka menghalalkan apa yang Allah telah haramkan di bulan-bulan tersebut. Zayyana lahum syaitan al-amala sayyi'ah, setan telah menampakkan indah di hadapan mereka amalan-amalan jelek buruk yang mereka lakukan. Wallahu la yuwaffiqul qaumal kafirin ila al-haqqi was-shawab, dan Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepada orang-orang kafir menuju kepada al-haq dan juga kebenaran. Inilah keadaan mereka barakallahu fi, ketika sudah ditetapkan bulan-bulan haram nama-namanya, namun justru mereka apa? Mereka justru mengubah sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. Disimak ya, ada kitabnya ya. Ayat yang berikutnya kita ambil satu lagi. Ayat yang ke-38. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum anfiru fi sabilillah saqaltum ila al-ard araditu min hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ya. Ini nah barakallahu fiik, teguran waktu itu tragedi perang Tabuk
Paham ya? Nah, disebutkan dalam sebagian penafsiran demikian. Jadi ketika datang perintah jihad, mereka merasa berat dan malas, dan mereka ingin lebih tinggal di rumah-rumah mereka. Akhirnya tegur sini, apakah kalian lebih ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Kita baca dulu. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah jihad fisabilillah, justru kalian merasa berat? Nah, lebih memilih tinggal di bumi kalian, maksud tinggal tempat tinggal kalian. Araditu bil hayati dunya min al akhirah? Apakah kalian lebih ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Perhatikan ini. Maka tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat kecuali hanya sedikit. Disebutkan dalam hadis yang sahih, rawi Muslim dari hadisnya Al Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa mithl an yaj'al ahadukum usbu'a fil yam falyandur bima yarji. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Al Mustawrid ibn Shaddad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat illa, melainkan seperti an yaj'al ahadukum usbu'a fil yam falyandur bima yarji, melainkan seperti orang yang mengecelupkan salah satu jarinya ke lautan, kemudian ditarik kembali. Lihatlah apa yang dibawa oleh jari tadi. Kira-kira membawa air banyak atau hanya setetes dua tetes saja? Setetes dua tetes, itulah dunia. Itulah dunia barakallahu fiik. Makanya kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, secara khusus barakallahu fiik, dan secara umum kaum muslimin, agar sadar bahwasanya dunia itu hanya sementara, sesaat saja, bukan selamanya. Yang selama-lamanya adalah akhirat. Jangan sampai punya ambisi ngejar dunia, lupa akhiratnya. Ambisi untuk meraih kekayaan dunia, lupa ibadahnya, jangan. Tapi ingat, dunia hanya sementara saja. Nabi Musa AS ketika menegur dan memberikan arahan ke kaumnya, ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu, dan sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi adalah akhirat. Lihat. Nah, kemudian juga ayat yang lain banyak sekali. I'lamu annamal hayatud dunya mata' innamal i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wazinah wa tabakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama sali ghaytin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lihat itu. Apa artinya? Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah apa? Permainan, senda gurau, dan berbangga-bangga memiliki keturunan dan harta yang banyak. Bangga dan harta yang banyak, keturunan yang banyak. Dipermisalkan bagian air hujan yang menimpa suatu tanaman kemudian tumbuh hijau. Para petani tertarik, ya kan? Al-Kuffar itu ada para petani maksudnya. Para petani tertarik dengan hijaunya tumbuhan tadi. Tapi apakah selamanya hijau? Tidak. Tumbuhan yang hijau ini akan menguning. Setelah menguning, gugur daunnya. Setelah itu tidak ada lagi orang yang mau menoleh dan melihat na barakallahu fik dunia tadi. Kemudian di akhirat ada dua kemungkinan. Wa fil akhirati adzabun syadid, ada adab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan juga ada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya hanya kesenangan yang menipu, wa'iyadzubillah. Makanya dalam ayat yang mulia ini, mereka sampai berat untuk berangkat jihad, karena sudah termakan dengan fitnah apa? Al-wahm. Apa itu al-wahm? Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam menyatakan, "Na'am wa la yakdhiban Allah fi qulubikumul wahm." Qila wa mal wahm ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan sungguh Allah Ta'ala akan tancapkan di hati-hati mereka al-wahn. Akhirnya segera para sahabat bertanya, wa mal wahn ya Rasulullah, apa itu al-wahn ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, cinta dunia dan takut mati. Ini di antara penyebab mereka berat untuk berangkat jihad. Takut mati, cinta dunia. Sudah terlanjur senang dengan dunia, mati tidak mau. Padahal bagaimanapun keadaannya, jihad maupun tidak,
yang namanya kematian pasti akan datang, pasti akan hadir. Nah, jadi kalau jihad fisabilillah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama an-nasr, pertolongan, menang, dia nyaksikan. Yang kedua as-syahadah, iman nasr wa iman as-syahadah, imamat syahid, imam apa? Pertolongan. Tapi mereka berat, lihat, berat untuk meninggalkan dunia wa'alaikumsalam. Nah, berat untuk berangkat jihad. Disebutkan di sini araditu min hayat dunya min al-akhirah. Apakah kalian lebih senang dengan kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Lihat. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asbahumullah ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyari'ihi wa hayya orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beriman dengan syariatnya dan beramal dengan syariatnya. Ma balukum idza qila lakum ukhruju ilal jihad fi sabilillah. Kenapa kalian ketika dikatakan kalian keluarlah kalian untuk jihad fi sabilillah liqitali a'daikum, untuk merangi musuh-musuh kalian, takasaltum, lihat takasaltum. Kalian justru bermalas-malasan, berat. Wa lazimtum masakinakum, justru kalian ingin terus tinggal di rumah-rumah kalian. Nah, tinggal terus di rumah-rumah kalian. Hal asartum hududakum dunyawiyah ala na'imil akhirah. Ini lihat. Apakah kalian lebih mendahulukan bagian-bagian kalian daripada dunia dibandingkan kenikmatan akhirat? Ya. Jadi kalau orang hanya ngejar dunia, akhirat tidak akan dapat. Tapi kalau dia ngejar akhirat, dunia dapat. Kalau dia bisa menggabung dua-duanya, bagus. Siapa yang hafal itu ungkapan semacam pantun yang sangat indah yang sering anak ulang-ulang juga dinisbahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah alaihi, ma ahsanat dunya waddin idza istama'a la barakallahu dunya bila dini. Alangkah indahnya apabila dunia dan agama bisa bersatu. Di samping dia mencari dunia, agama dia tidak lupakan. Kemudian apa kata penyair tadi? La barakallahu dunya bila dini. Tidak ada keberkahan Allah Ta'ala yang memberkahi dunia tanpa agama. Jadi kalau ingin mengambil dunia, jangan lupa agamanya. Kenapa demikian? Karena agamanya sebagai rem, paham ya? Filter, rem, dan juga apa? Sesuatu yang bisa mengkondisikan, meminimalisir dunia. Paham ya? Tanpa agama, pasti dia akan ngejar dunia. Tapi dengan adanya agama, dia akan sadar, akan mengambil dunia seperlunya saja. Sisanya selebihnya adalah akhirat. Naam. Kita lihat sini. Fama tastamti'una bihi fid dunya qalil za'il, sahih. Apa saja yang kalian bernikmat-nikmat yang kalian rasakan senang di dunia ini hanya sedikit dan akan sirna. Innamad dunya fana'un wa laysa lid dunya subutu. Innamad dunya ka bahrin yahtawi samakan wa hutu. Innamad dunya ka baitin an sadadhu al-ankabutu wa laqad yakfika minha ayyuhat talibu qutu wa la amri an qalilin kullu man fiha yamutu. Antonya lagi dalam hati ya. Nah, sesungguhnya dunia itu fanaun, akan sirna. Wa laysa lid dunya subutu, tidak ada dunia ini kekekalan, enggak ada. Innamad dunya ka bahrin yahtawi samakan wa hutu. Dunia itu hanya bagaikan lautan yang mencakup di dalamnya ikan yang besar, ikan yang kecil. Innamad dunya ka baitin an sajadul ankabutu. Dunia itu bagaikan rumah yang dibikin oleh laba-laba, bagaikan sarang laba-laba. Antum tahu sarang laba-laba? Novel, kuat atau lemah? Lemah sekali. Diterpa oleh angin, hilang itu dunia. Kemudian apa kata penyair tersebut, barakallahu fiik, walaqad yakfika minha ayyuhat talibukut, dan sungguh telah cukup bagimu wahai pencari apa? Pencari dunia. Nah, seperlunya maksudnya. Wala amri an qalilin kullu man fiha yamut. Wala amri an qalilin kullu man fiha yamut. Artinya apa barakallahu fiik? Naam, demi Allah, bahwasanya setiap atau semua yang tinggal atau hidup di dunia ini akan mati. Semuanya akan mati, tidak ada yang terkecualikan. Kita lihat sini barakallahu fiik istimah. Amma na'imul akhirah alladhi a'addahu Allah lil mu'minin al mujahidin fa katsiran da'im, sahih. Adapun kenikmatan akhirat, disimak ya, yang Allah telah siapkan untuk orang yang beriman dan orang yang berjihad, banyak dan terus menerus mengalir. Lihat. Makanya Allah telah sebutkan dalam kutsinya di Abi Hurairah muttafaq alaihi, a'datu li'ibadiyas salihin ma la'inun ra'at,
wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang apa? Yang saleh sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia. Maksudnya surga. Surga Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Kenikmatan demi kenikmatan dirasakan di sana. Ah, perhatikan, surga yang paling ringan saja, yang paling bawah sendiri, itu kenikmatannya 10 kali dunia dan isinya lebih dari itu. Itu paling ringan loh ya. 10 kali dunia dan seisinya lebih dari itu. Itu yang paling ringan. Makanya penduduk surga yang mendapatkan kenikmatan yang paling ringan saja merasa dia yang paling tinggi. Sehingga dia tidak iri, tidak dengki. Penduduk surga itu iri, dengki, dendam enggak ada. Karena masing-masing diberi sesuai dengan apa? Keadaan mereka, dan merasa puas gitu loh. Merasa puas. Nah, merasa dia yang paling tinggi padahal ada yang lebih tinggi lagi. Itu kenikmatan surga. Makanan, minuman, kenikmatan yang dia nikmati tidak menjadi kotoran, tapi menjadi keringat yang berbau misik. Masya Allah, itu di surga. Di dunia antum tahu sendiri, banyak kekurangan. Makanan, minuman jadi kotoran. Kalaupun keluar keringat, baunya pun tidak sedap. Itu di dunia ya. Semoga kita semuanya termasuk penduduk surga. Ini yang kita ambil barakallahu fiik, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Nasallahu assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.